Assalamualaikum guys, welcome back to 6th of July. Okay, hari ini kita akan cerita pasal satu buah yang memang musimnya itu buah durian. Okay, buah durian ni terdiri daripada jenis durio. Kalau korang tak tahu, korang boleh google. Ni lambang google. Kalau korang tak tahu, inilah google. Hari ini jenis durio ni daripada 30 jenis pokok yang diiktiraf, dan sekurang-kurangnya ada 9 yang boleh dimakan. Di Indonesia kita ada 300 jenis pokok durian, jenis durio. Di Thailand ada 100, di Malaysia ada 100 juga, dan satu jenis saja yang pasaran antarabangsa, iaitu durio zibentinus. Dan durio zibentinus ni berasal daripada Borneo, Sumatera, dan di wilayah ini dikenali sebagai Raja Buah. Okay, kita tahu, kita dari kecil sampai besar kita tahu ni durian dipanggil Raja Buah. Durian terdiri daripada saiz besarnya, bau yang kuat, dan duri itu menyelaputi buah durian itu. Dengan tingginya 30 cm, 15 cm diameter. Dan biasanya berat satu biji durian adalah 3 kilogram. Okay? 3 kilogram. Kurang nampak kan 3 kilogram beratnya buah durian. Jadi isinya pun mesti banyak dan sedap. Kulitnya berwarna hijau dan seakan-akan mau coklat, dan isinya kuning, seakan-akan mau merah. Tapi yang kita selalu makan ni kuning pucat begitu. Ada yang kuning terang, sedap, memang sedap. Yang bagian-bagian kuning pucat gitu, kuning-kuning terang, itu pun bergantung kepada spesiesnya lah. Dan kita tahu duriannya ini ada beberapa tingkat tu kematangan. A few moments later. Okay, kita tunggu. Tanpa menunggu masa lagi, kita masuk kepada satu buah durian, satu saja. Cerita pasal buah durian itu, buah Musang King. Okay, Musang King ni memang famous, memang popular buah Musang King ni. Durian Musang King ni orang akan jual lebih 40% daripada harga sebenar. What the fuck? Durian yang kita selalu makan di pasar. Ya, ada cara je untuk tahu ni Musang King daripada kita ditipu oleh penjual. Kita masuk kepada tutorial, dan tutorial itu bukan daripada saya, tapi daripada detektif noob. Okay, detektif noob. Okay, Diana came to the first shop. Okay, kita pergi bersama detektif noob. Okay, selamat datang. Okay, kembali kita bersama detektif. Lama sudah aku tak muncul. Detektif Noob memang lama tak muncul. Last pun itu hari riddle. Kita boleh nampakkan video ni. Kunci itu ada kat dalam botol. Menunggu masa, kita akan mulakan tutorial 5 perkara sebelum membeli Musang King. Okay, sebelum kita membeli Musang King, kita kena tahu bentuknya. Musang King ni berbentuk telur. Korang tahu kan bentuk telur macam mana? Dan dia juga berbentuk seperti bola rugby. Bola rugby, korang tahu bola rugby macam mana? Detektif akan marah kalau korang dah tahu macam mana bola rugby. Selain itu, buah durian ni, Musang King ni, dia berwarna hijau lain sikit. Dia seperti hijau-hijau tua. Nak cakap tua pun bukan, nak cakap muda pun bukan. Dan pada bawa durian Musang King ni, dia seperti ada berbentuk bintang, bercorak bintang tersendiri. Dekat bawah tu ada bentuk bintang. Pada duri durian itu, duri durian. Are you want durian? Cerita sikit lah sebab lama tak muncul ni, selalunya lain perasaannya sikit ya. Ada durian ni bentuk piramid dan seterusnya. Kena tahu daging durian ni sangat lembut dan kering, dan susunan dalam durian Musang King ni seperti kucing yang sedang baring. Orang panggil mountain cat gitu. Memang kalau korang cuba buah durian ni, memang boleh dikatakan lagi memang sedap durian Musang King ni. Tapi kalau aku dah dapat makan buah durian ni, jadi sampai situ saja tutorial kita, macam mana tidak ditipu oleh penjual durian Musang King. A few moments later. Okay, terima kasih kepada Detektif Noob untuk tutorial supaya kita ditipu oleh penjual durian Musang King. Okay, sampai situ saja cerita pasal durian Musang King. Jangan lupa tekan butang subscribe di bawah tu. Susah pun tekan butang subscribe ni, dan like video ni, share dengan kawan-kawan anda, komen ke bawah. Jumpa di minggu hadapan. Okay, ciao.